Sebanyak 4.000 personil gabungan TNI Polri mengamankan pertandingan Liga 1 Persib pemirsa melawan Arema Indonesia. Laga tersebut digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kapolda Jawa Barat yang langsung memimpin apel pengamanan di lapangan panahan kompleks Stadion Sijalak Harupat menghimbau anggota TNI Polri dalam pengamanan Persib versus Arema agar lebih menjaga para supporter agar berlangsung tertib. Pertandingan Persib melawan Arema Malang lanjutan Liga 1 Indonesia, sebanyak 4.000 anggota gabungan TNI Polri dikerahkan Polda Jabar. Laga lanjutan Liga Indonesia 1 ini digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Laga pertandingan Big Match Persib melawan Arema Malang, pengamanan di Kompleks Stadion Sijalak Harupat diperkuat. Pasalnya laga Big Match ini merupakan laga bergengsi para supporter Persib dan Aremania. Menurut Kapolda Jabar Irjen Polisi Rudi Sufahriyadi, jelang pertandingan Persib melawan Arema Malang, personil anggota gabungan TNI Polri kurang lebih ada 4.000 anggota gabungan yang siap untuk mengamankan pertandingan Persib melawan Arema Malang. Ya, dari jumlah pengamanan, baik yang pakai dinas maupun preman, para Danji, para Kapolsek, 4.000 personil mengamankan pertandingan antara Persib dengan Arema untuk mengikuti taktikal ball game. Isinya, apel tadi sudah saya sampaikan, ini supporter semua adalah saudara kita. Pihaknya menghimbau kepada seluruh supporter Persib Bandung agar bisa menjadi teladan bagi supporter Indonesia yang baik, karena Boboto sendiri merupakan supporter terbanyak se-Indonesia. Rezitia Prasaja, Bandung TV.